Ya, salam jumpa pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agro News hari ini. Dan selain dua informasi utama tadi, kami masih memiliki banyak informasi menarik lainnya yang patut untuk kita simak. Bersama saya Septian Wilson, kita simak bersama inilah Agropolitan News selengkapnya. Kurung. Jadi operator anyaran. Dan mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami akan rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 detik. Informasi pertama hari ini, saudara, demo mahasiswa Universitas Brawijaya ricuh. Bermaksud ingin berdialog dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang mendapat gelar doktor kehormatan bidang manajemen strategis, ratusan mahasiswa ini malah dihadang oleh anggota Satpam kampus dan sejumlah anggota kepolisian. Demo mahasiswa UB ricuh bermaksud ingin berdialog dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang mendapat gelar doktor kehormatan bidang manajemen strategis. Ratusan mahasiswa ini malah dihadang oleh anggota Satpam kampus dan sejumlah anggota kepolisian. Aksi dorong pun tak terhindari antara ratusan mahasiswa dengan Satpam kampus. Aksi pemukulan terjadi oleh salah satu anggota Satpam ke salah satu mahasiswa. Beruntung aksi anarkis tidak sampai berkelanjutan dan mahasiswa harus berusaha menembus barisan petugas yang menghadang. Aksi mahasiswa ini dimulai sejak pukul 07.00 waktu Indonesia Barat, namun hingga siang hari mahasiswa belum bisa masuk untuk menemui Menteri BUMN yang saat itu sedang melakukan orasi ilmiah di Gedung Samanta Krida Universitas Brawijaya. Korlap aksi Pernantian Ginting menegaskan pihaknya bersama mahasiswa lain sangat kecewa dengan dihadangnya mahasiswa yang ingin melakukan aksi demo dan dialog bersama Erick Thohir. Ada banyak tuntutan yang dikeluarkan oleh mahasiswa, salah satunya menuntut pihak UB untuk mencabut gelar doktor kehormatan kepada Erick Thohir. Mengingat Erick Thohir selaku Menteri BUMN serta Ketua PSSI dianggap belum memiliki prestasi, salah satunya dalam memecahkan masalah Kanjuruhan. Di sisi lain, pemberian gelar doktor kehormatan oleh UB dianggap memiliki nuansa politik jelang pemilu 2024.
kecewa nggak ini? So, dari teman-teman yang bapak-bapak bisa lihat dan saya sendiri sangat kecewa atas kejadian hari ini, Pak. Mas, kalau tuntutannya apa sih, Mas? Sebenarnya tuntutan dari teman-teman ya, Pak. Ini kan menyikapi dari kedatangan Bapak Erick Thohir dan pemberian gelar Honoris Causa oleh Brawijaya kepada Bapak itu. Dan kemudian ada tuntutan yang kami sudah ini kaji. Yang pertama adalah menuntut Brawijaya membatalkan gelar, pemberian gelar Honoris Causa kepada Bapak Erick Thohir. Kemudian yang kedua, menuntut Brawijaya untuk menjaga marwah integritas kampus dan tidak ikut dalam intervensi politik. Dan yang ketiga, menuntut Brawijaya untuk memperlihatkan sikap netralitas atas pemilu 2024. Alasannya itu. Pandangan teman-teman ada indikasi ke arah sana. Pandangan teman-teman ada indikasi dari ini pemberian gelar Honoris Causa dari Bapak Erick Thohir itu ke pemilu 2024. Gitu. Siap. Jadi tuntutannya untuk pemerintah melihat aja belum ada apa ya? Jasa atau seperti apa kali? Kenapa akhirnya teman-teman itu sepakat ya untuk menolak atau membatalkan gelar Honoris Causa itu? Ada beberapa alasan sebenarnya. Pertama, sesuai dengan rektor atau UB yang dikumpulkan, sidang ini, pemberian ini harus di sifatnya harus terbuka. Okay. Itu pertama. Dan kemudian tadi kita bisa lihat keadaannya objektifnya bahwa sidang itu tertutup. Dan kemudian akses yang didapatkan oleh mahasiswa tidak ada. Undangan hanya diberikan kepada presiden-presiden setiap fakultas. Dan itu undangannya bersifat fisik dan harus dijemput. Berarti kan ada keterbatasan akses dari mahasiswa. Berarti ini sidangnya tertutup. Itu satu sudah bertentangan dengan rektor UB sendiri. Kemudian dalam mendapatkan gelar Honoris Causa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh si penerima. Contohnya kayak dia harus mendapatkan prestasi ataupun dia ada apa ya, kontribusi kepada Brawijaya, kontribusi kepada keilmuan, kemanusiaan dan lain-lain halnya. Kemudian ada aspek yang sebenarnya bertentangan dengan syaratnya yaitu di aspek manusia. Kita mengetahui bahwa Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI hari ini, semenjak dia dilantik hingga hari ini belum ada sikap atas tanggung jawab dia ataupun ikut serta dia dalam mengawal kasus tragedi Kanjuruhan. Karena kita ketahui bersama bahwa kasus tragedi Kanjuruhan adalah tragedi kemanusiaan. Sementara di dalam gedung Samanta Krida penerima gelar Honoris Causa, Erick Thohir memaparkan perubahan program di kementeriannya yang dianggap mampu memberi perubahan yang lebih baik. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Sementara itu, sebagai bentuk efektivitas kinerja, Lurah Sisir membuat inovasi pelayanan mudah kepada warga Kelurahan Sisir. Inovasi pelayanan ini diberi nama Paijo Jogo Beras Pulen. Salah satunya dengan arti diantaranya Paijo atau Pamong Ider Projo. Diresmikan di kantor Kelurahan Sisir Gedung Graha Wangsa pada 1 Maret 2023, awal mula inovasi ini muncul dikarenakan adaptasi pelayanan kelurahan di masa pandemi yang membatasi kerumunan masyarakat sehingga banyak aktivitas yang beralih secara digital. Inovasi pelayanan tersebut juga merupakan salah satu bentuk kritik dan saran dari masyarakat terkait pelayanan lama di kantor kelurahan yang pada akhirnya Lurah Sisir membuat inovasi pelayanan baru kepada masyarakat Sisir yang diberi nama Paijo Jogo Beras Pulen. Dengan arti diantaranya Paijo, Pamong Ider Projo merupakan kegiatan pelayanan sistem jemput bola ke wilayah masing-masing lingkungan. Kegiatan ini juga telah diuji coba sejak 2022 yang banyak mendapat respon positif dari masyarakat sehingga di-launching di 2023 ini. Pelayanan ini meliputi pelayanan administrasi umum, surat keterangan umum, serta administrasi pertanahan. Selain itu, layanan yang diberi nama Jogo Beras meliputi konsultasi terkait kondisi lingkungan, konsultasi terkait SDM dan infrastruktur, keamanan dan aduan lingkungan, konsultasi pertanahan, konsultasi waris, serta konsultasi permasalahan lainnya.
Sedangkan pelayanan pulen atau pelayanan umum online yang merupakan pelayanan berbasis online menyangkut keperluan masyarakat di kelurahan dengan sistem aplikasi WA dan setiap kebutuhan masyarakat akan dijawab komputer melalui WA sehingga masyarakat tanpa perlu datang ke kantor sudah bisa mengetahui syarat-syarat administrasi serta mengajukan proses pelayanan. Acara ini diresmikan langsung oleh PJ Wali Kota Batu dan dihadiri beberapa instansi pemerintah Kota Batu sebagai bentuk apresiasi inovasi yang bisa menjadi motivasi peningkatan pelayanan di wilayah Kota Batu. Inovasi pelayanan publik memang wajib kita laksanakan karena dalam melayani masyarakat kita harus maksimal dan pemberian pelayanan pada masyarakat harus diberikan kemudahan, yang mana pada malam hari ini kita launching 3 pelayanan inovasi. Yang pertama, Pamung Inter Projo, ini pelayanan jemput bola. Jadi perangkat bola kisir datang ke lingkungan untuk memberikan pelayanan. Jadi warga masyarakat yang mungkin keterbatasan waktu, terus harus bolak-balik ke kantor kelurahan, jadi tidak lagi karena lebih dekat dari tempat tinggalnya, jadi lebih mudah untuk melengkapi persyaratan dan mendapatkan pelayanan administrasi di Baijo ini. Terus yang kedua, Jogo Beras, jagongan para masyarakat, yang mana ini wadah untuk menyampaikan aspirasi, kritik, aduan, dan sebagainya, yang mana konsepnya seperti kita konsultasi ke dokter. Jadi kita datang menyampaikan aspirasi, permasalahan, setelah itu dipelajari permasalahan ini solusinya apa, dan pada malam hari itu juga apabila bisa kita berikan solusi, harus kita berikan solusi, ataupun kita teruskan ke pihak-pihak terkait yang mana agar permasalahan masyarakat dapat teratasi. Dari Kota Batu, Anas Wiguna ATV melaporkan. Dan saudara, selepas jeda berikut ini kami masih akan memiliki banyak informasi menarik lainnya khas agrokualitanya. Tetaplah bersama kami. Kata ajaib, sederhana namun bermakna. Maaf, tolong dan terima kasih. Pertama, jangan pernah gengsi bilang maaf. Kedua, jangan pernah terlalu sombong untuk bilang tolong. Ketiga, jangan pernah lupa bilang terima kasih. Cegah stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Selamat! Kota Batu meraih Piala Adipura 2022. Penghargaan Piala Adipura 2022 ini adalah hasil kerja keras semua pihak, termasuk penyapu jalan, masyarakat, dan pedagang yang berjualan di jalan yang peduli terhadap sampah. Sekaligus sebagai simbol bagaimana kita bergotong royong menjaga Kota Batu dengan lingkungan yang selalu bersih dari sampah, nyaman dan rapi, sehingga indah dipandang sebagai kota wisata Batu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolitan News. Masuk informasi selanjutnya, guna memberikan layanan kesejahteraan sosial secara tepat bagi masyarakat Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menghadiri apel siaga dan capacity building tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK Provinsi Jawa Timur di Kota Malang. Bertempat di Ballroom Jemara Unggul Sports Center Kota Malang Kamis malam, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa hadir secara langsung dalam gelar apel siaga dan capacity building tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Secara nasional, anggota tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK berdasarkan data di Kementerian Sosial berjumlah 7.160 orang. Untuk di Jawa Timur berjumlah lebih dari 300 orang yang tersebar di 38 kabupaten kota. Dengan adanya kegiatan ini, harapannya para anggota TKSK lebih semangat dan menyelaraskan kemampuannya antar anggota. Serta kiprah mereka semakin meningkat dan profesional sehingga mampu menangani lebih banyak masalah sosial. Capacity building ini diperlukan untuk menyelaraskan ya kemampuan dari masing-masing anggota TKSK yang sungguh sangat luar biasa ini. Kita kerjasama dengan Kodam 5 Brawijaya, dengan perguruan tinggi, dan juga dengan Basnas. Jadi gitu. Harapannya Pak, dengan adanya capacity building ini? Ya, kiprah teman-teman TKSK ini semakin meningkat, semakin profesional, sehingga semakin banyak persoalan-persoalan yang tertangani. Sementara itu, kehadiran TKSK di masyarakat sangat dirasakan dan bisa membantu percepatan penanganan sosial yang tidak terjangkau secara cepat oleh kota atau kabupaten maupun provinsi. Beberapa kali Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menggunakan jejaring TKSK ini, penanganan sosial seperti kesehatan, lansia maupun rumah rusak tidak sampai 2 jam sudah sampai di lapangan sehingga dapat mengetahui secara langsung kebutuhan yang diperlukan. Apa yang tadi saya sampaikan ini sebetulnya bagaimana memberikan penjangkauan. TKSK ini akan melakukan outreach penjangkauan dari banyak hal yang belum tersapa oleh desa, oleh kecamatan, oleh kabupaten, apalagi oleh provinsi. Jadi jejaring secara digital itu terkoneksi dengan JSI. Terutama sebetulnya kita ingin memaksimalkan penjaringan dari mereka yang kebetulan mereka harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Saya repot membahasakan, jadi janganlah ada masyarakat yang kemudian mengalami gangguan jiwa, kemudian mereka tidak terlayani secara layanan kesehatan yang mumpuni gitu. Jadi kita berharap bahwa layanan-layanan itu akan terus bisa dibantu koneksitasnya dengan jajaran Dinas Sosial Provinsi, antara lain jejaring kita melalui TKSK. Jadi kalau ada kawan-kawan mengirim, oh di sana ada lansia, kemudian rumahnya di tengah hutan, kemudian sendirian. Dan biasanya saya langsung memberikan direction ke jejaring itu, nggak sampai 2 jam sudah ada di lapangan. Kalau untuk membangun rumah di Malang ini berapa kali, 8 jam sudah selesai. Jadi artinya saya sudah merasakan kecepatan penjangkauan untuk memberikan layanan sosial melalui kawan-kawan TKSK. Mereka luar biasa. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga melakukan penanda tanganan prasasti TPA Indar Parawansa yang berlokasi di Pasuruan. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Sementara itu, dari hasil kunjungan kerja Komisi C DPRD Kota Batu ke SMP 07 Batu, Komisi C mendapat beberapa poin yang akan segera ditindaklanjuti. Hal ini terkait dengan persiapan penerimaan peserta didik baru di SMP 07 nantinya. Mainannya kan harusnya kan padat, bukan ruang gitu.
Dari hasil kunjungan kerja Komisi C DPRD Kota Batu ke SMP 7 Batu, Komisi C mendapat beberapa poin yang segera akan ditindaklanjuti. Hal ini terkait dengan persiapan penerimaan peserta didik baru di SMP 7 nantinya. Hamim Tohari, Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, menyampaikan bahwa Komisi C akan segera menindaklanjuti hasil dari kunjungan kerja di SMP 7 Batu, di mana hal ini dilakukan sebagai langkah untuk mempersiapkan PPDB di SMP 7 Batu tahun ini. Ketua Komisi C juga akan menekankan kepada Dinas Pendidikan Kota Batu beberapa hal terkait persiapan tersebut. Salah satunya yaitu terkait dengan tenaga pendidik. Selain itu juga fasilitas-fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar dan ekstrakurikuler di tempat ini. Selain itu ketersediaan bangku dan meja belajar serta peralatan komputer juga rencananya akan disediakan di bulan Maret 2023. Menekankan kepada dinas terkait ya, tentunya dinas pendidikan, kita ingin persiapan dari pendidik, terutama itu yang memang harus benar-benar ekstrakurikuler. Ini Mbak si baru, juga fasilitas-fasilitas yang ada ini masih belum lengkap semuanya. Termasuk ya kita belum ada ya, bangku-bangku, kemudian alat komputer juga belum semuanya. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Saudara, selepas jeda berikut ini masih akan ada beberapa informasi menarik lainnya yang patut untuk Anda simak. Jadi tetaplah bersama kami. Tahukah Anda apa itu Agropolitan? Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian atau sektor usaha pertanian dalam artian luas di wilayah sekitarnya. Selamat! Kota Batu meraih Piala Adipura 2022. Penghargaan Piala Adipura 2022 ini adalah hasil kerja keras semua pihak, termasuk penyapu jalan, masyarakat, dan pedagang yang berjualan di jalan yang peduli terhadap sampah. Sekaligus sebagai simbol bagaimana kita bergotong royong menjaga Kota Batu dengan lingkungan yang selalu bersih dari sampah, nyaman dan rapi, sehingga indah dipandang sebagai kota wisata Batu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Salam Olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. Newsport, setiap hari Minggu, hanya di ATV. Anda kembali menyaksikan Agropolitan News hari ini. Saudara, Malang merupakan daerah yang lekat dengan destinasi wisata dan kuliner yang menarik. Tidak lengkap rasanya jika belum mencoba beragam kuliner yang ada di Malang Raya. Dan salah satunya adalah Sego Sambel Wak Kabul yang ada di Bulu Lawang, Kabupaten Malang. Di sini pemirsa disajikan dengan konsep yang berbeda dari yang selama ini kita jumpai. Bermula dari kegemaran wisata kuliner yang dilakukan oleh Krisna dan keluarganya yang selama ini tidak ada kuliner yang seperti yang diharapkan, oleh karena itu pihaknya membuka Sego Sambel Wak Kabul yang mana konsepnya berbeda dengan selama ini ada di setiap depot maupun warung yang ada. Kehadiran Sego Sambel Wak Kabul yang berada di Komplek Wisata Waterboom 88, Bulu Lawang, Kabupaten Malang, diharapkan bisa menambah pilihan para penikmat kuliner dengan menu sambal.
di mana selama ini konsep sambal yang disajikan selalu di tempat berbeda. Jika dicampur, ditaruh di samping nasinya. Namun pada konsep sego sambal Mak Gabul ini berbeda dengan yang lainnya. Untuk sego sambal Mak Gabul original, terdapat telur dadar, ikan teri, dan tempe teranjang dengan teknik disiramkan pada nasi. Selama ini masih belum ada di wilayah Malang, maka dengan menyajikan yang berbeda, diharapkan akan menjadi jujukan para pemburu wisata kuliner yang selama ini ada, terutama bagi mereka yang suka pedas. Sego sambal Mak Gabul punya dua varian rasa untuk sambalnya. Pertama bagi yang suka pedas, dan ada rasa pedas manis bagi yang tidak suka pedas. Demikian juga dengan harga yang dipatok cukup terjangkau. Satu menu sego sambal Mak Gabul maupun nasi jagung sambal Mak Gabul hanya dengan harga Rp12.000 saja. Selain sego sambal Mak Gabul, wisatawan kuliner yang berkunjung ke sana bisa pesan menu lain seperti Chinese food, ayam panggang, ayam bakar, ayam crispy, sambal tongkol, ikan asap, sambal udang, sambal paru, empal, bebek, dan mentok. Jadi kita bikin sego sambal Mak Gabul ini sebenarnya pengen memperkenalkan sambal yang menjadi ciri khas kita. Ciri khasnya Mak Gabul ini tadi. Memang kita bikin beda dengan yang lain. Nanti kita sajikan sambal ini panas-panas dan disiram di atas nasinya, bukan di atas ikannya. Terus selama ini kan kita nemu apa kayak nasi lalapan itu sambalnya dicobek atau di pinggirnya. Ini nanti kita bikin sego sambal Mak Gabul ini disiram di atas nasinya. Jadi seperti kuah yang nantinya kalau kita makan dengan tangan, kan lebih enak menikmati sambal ini dengan sego sambal ini dengan tangan. Itu seperti kita makan gini, sambalnya itu sudah menyatu sama nasinya. Harapannya seperti itu, jadi nikmatnya itu bisa lebih terasa. Kalau terinspirasi dari apa itu kan kita sebenarnya dari kemana-mana makan kulineran gitu, terus akhirnya terinspirasi ada kalau sambal ini apa kayak meluber ke nasinya itu lebih nikmat gitu loh, jadi saya bikin sendiri. Perlu diketahui tempat kuliner ini buka jam 10 pagi hingga 8 malam. Khusus menu sego sambal Mak Gabul, mereka akan melakukan buy two get one pada tanggal 4 hingga 10 Maret. Bahkan akan memberi diskon hingga 50% selama grand opening. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Dari informasi seputar kuliner, kita beralih ke informasi seputar olahraga. Saudara, KONI Kota Malang pastikan akan menseleksi atlet sesuai domisili. KONI pastikan tidak akan ada lagi diskualifikasi atlet lantaran masalah domisili. KONI Kota Malang melalui bidang pembinaan dan prestasi berjanji akan memastikan tidak ada lagi kasus atlet cabang olahraga yang terkena hukuman diskualifikasi lantaran regulasi domisili. Binpres akan melakukan monitoring menyelesaikan masalah tersebut. Khusus untuk cabang olahraga sepak bola, KONI akan berkoordinasi dengan PSSI Kota Malang untuk mengetatkan aturan ini, sehingga tidak ada lagi pemain titipan diskot tim sepak bola Kota Malang. Jadi khusus untuk PSSI, memang kemarin di 2022 memang ada kejadian tidak mengenakan, di antara lain ada yang sampai di dis karena domisili para atlet. Jadi untuk saat ini dari Binpres KONI Kota Malang menekankan kepada PSSI bahwasanya untuk atlet sepak bola itu harus mulai pembinaan, artinya untuk domisili para pemain PSSI harus berdomisili Malang, tidak boleh ngepon-ngepon, tidak boleh. Bagaimana cara untuk memastikan hal tersebut agar tidak kecolongan? Ini tugas Binpres memang. Ini beberapa hari ke depan Binpres akan datang ke PSSI untuk memonitoring bahwasannya domisili atlet memang kita pantau bersama-sama biar tidak kecolongan kayak kemarin. Untuk targetnya sepak bola sendiri? Target sepak bola, kalau untuk sepak bola ini insya Allah minimal harus mendapatkan medali. Tapi medali apa kita juga belum tahu. Cuma karena kalau di bawah PSSI, kalau untuk futsal memang target emas seperti tahun yang kemarin,
mendapatkan futsal mendapatkan medali emas. Kedepan KONI menargetkan agar sepak bola Kota Malang mampu meraih prestasi dalam Porprov kali ini. KONI menargetkan sepak bola dan futsal Kota Malang akan membawa pulang medali emas Porprov ke Malang. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, Newsport ATV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini masih ada dua informasi menarik lainnya yang patut Anda simak. Dan tetaplah bersama kami. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. Newsport setiap hari Minggu hanya di ATV. Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar Rp70 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar Rp42 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar Rp174 juta rupiah dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240 ribu rupiah, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Selamat! Kota Batu meraih Piala Adipura 2022. Penghargaan Piala Adipura 2022 ini adalah hasil kerja keras semua pihak, termasuk penyapu jalan, masyarakat, dan pedagang yang berjualan di jalan yang peduli terhadap sampah. Sekaligus sebagai simbol bagaimana kita bergotong royong menjaga Kota Batu dengan lingkungan yang selalu bersih dari sampah, nyaman dan rapi, sehingga indah dipandang sebagai kota wisata Batu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Ya, Anda kembali menyaksikan AgroNews dan kita masuk segmen terakhir untuk AgroNews hari ini. Saudara, seperti apa rasanya mencicipi makanan Indonesia di kawasan tengah Amerika Serikat? Ya, Spicy One adalah satu-satunya restoran Indonesia di Kansas City yang menyajikan berbagai menu Indonesia. Di kawasan yang tidak banyak populasi warga Indonesianya ini, Spicy One berhasil merebut hati warga untuk mencoba kuliner Indonesia. Dan berikut liputan selengkapnya dari VOA. Cepet nih. Di dapur Spicy One, aroma rempah khas Indonesia menyerbak. Erdah Zapa, pemilik dan koki Spicy One, memasak salah satu makanan favorit pelanggannya, mie goreng Indonesia. Saya itu kan senang masak, saya dari nggak bisa sampai bisa gitu loh. Pertama-tama tuh saya suka kasihin tetangga, ya saya demen gitu loh. Terus ngundang-ngundang teman, ngundang-ngundang. Pokoknya teman-teman kita lah gitu, terus kita undang, oh martabaknya enak ya, mie gorengnya enak. Terus ada lah, pokoknya cita-cita saya itu mau buka restoran. Erdah mendirikan Spicy One Februari 2022 lalu, ketika pandemi mulai melandai. Tapi saya terlalu berani sih ya, soalnya kan habis COVID, ya kan, orang jarang mau invest di restoran.
Tapi semua terbayar dengan kepuasan pelanggannya. Terus kalau misalnya banyak customer juga, aduh senang-senang aja. Apalagi dipuji kan, abis pulang kerja, saya lihat Google, notification kan. Kasih lihat bintang 5, aduh tenang. Spicy One juga dipercaya T-Mobile, salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Amerika, untuk menyediakan makan siang bagi pegawai. Jadi kita harus ajukan proposal, kontrak, dan segala macam gitu loh. Dan insurance-nya juga ada require-nya gitu loh. Spicy One memang bukan satu-satunya penyedia makanan Indonesia. Namun layanan dan suasana restoran menjadi daya tarik. Tapi di sini kita ada banyak pilihan seperti dessert, terus ada salad, ada ketoprak. Karena di beberapa Indonesian food ya memang ada beberapa khusus yang cuma saya lebih suka cuma duduk terus fresh gitu kan daripada online. Before we came here, we had to go clear to Tulsa, Oklahoma to find Indonesian cuisine. Yeah, just to get Indonesian food. Yeah. So, then it's been a while. I have never been come back to home like Surabaya, so it's kind of helped me a lot to get the Indonesian food. Selain membayar kangen akan makanan Indonesia, Spicy One juga jadi tempat untuk memperkenalkan generasi muda diaspora Indonesia akan makanan tanah air. Also, I'm a friend of Erda, and we are loyal customer. Since they are open, sometimes we just come here, just to have a dessert or something. But she like, what do you like? I love the satay, it's really good. Honestly, that's my favorite because it's good, but sometimes I also like the shrimp. Juga memperkenalkan makanan Indonesia yang beragam di kawasan tengah Amerika. There's so many dishes here that most people from Kansas haven't had a chance to try. So it's something new every time we come. Sesuai dengan misi Erda. Cita-cita saya itu memang terlalu pengen gitu loh, supaya orang Amerika tahu gitu loh tentang makanan kita kan lebih lumayan lah dibandingkan sama yang lain. Dari Kansas City, Kansas, Virginia Gunawan, Rifan Dwi Astono, Ariadna Budianto, VOA. Dan berikut pemirsa kami akan informasikan untuk Anda perakiraan cuaca untuk esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan bagian cuaca yang akan Anda saksikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam AgroNews hari ini. Terima kasih perhatian Anda dan sampai jumpa.